Yo, hello guys, welcome back to my channel The Gamers. Di video kali ini, gue nggak lanjutin dulu survival series kita, teman-teman. Di episode kali ini, gue mau bikin video tutorial tentang cara mendapatkan skin dan tunggangan gratis, cuy. Mantap sekali. Yang pastinya di tutorial kali ini sangat berguna buat kalian yang nggak bisa keluar duit buat game ini, cuy. Oke, di sini gue bakalan tunjukin satu persatu ya. Dan gue mulai di bagian skin gratisnya. Oke, simak baik-baik supaya kalian mengerti ya. Oke, let's go, kita ke tutorialnya. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan skin gratis adalah kalian masuk ke ini nih, kalian pencet tombol yang ini. Nah, otomatis dia bakalan berpindah arah ke toko. Nah, di toko ini ada tombol mini point ya, atau tulisan mini point. Kalian pencet. Nah, di sini kalian bisa lihat ada berbagai macam skin ya. Ada skin sepatu, mata, rambut, baju, sepatu, mata, pokoknya ada dua jenis lah di sini. Satu set untuk yang laki-laki dan untuk yang perempuan, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan skin gratis dari berapa nih? Pokoknya banyak lah di sini nih. Nah, untuk mendapatkan skin gratis dari sini, hal yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan ini nih, mini coin, teman-teman. Mini point, coy. Nah, untuk mendapatkan mini point ini, kalian harus yang ini nih, kalian harus nonton iklan ya. Nah, tuh lihat iklan untuk mendapatkan mini point, tukarkan dengan skin item yang menarik. Nah, tuh kan. Di sini kita nggak keluar duit, mini beans juga ya. Kita cuma nonton iklan doang atau cuma menyalakan data doang untuk mendapatkan mini point. Nah, setelah mini point kalian udah cukup, misalnya kalian udah punya mini point 800 ya. Kalian bisa beli rambutnya atau mata, sepatu, kecuali untuk bajunya ini 1200 mini point, teman-teman. Dan di sini mini point gua itu ada 516 dan gua bakalan langsung cobain aja ke kalian ya. Gua bakalan tunjukin. Nah, kita nonton satu iklan dulu ya. Nah, udah habis, teman-teman. Langsung saja kita keluar. Tuh, kalian bisa lihat gua dapat 8 mini point, teman-teman. Nah, itu satu kali tonton ya. Sedangkan untuk mendapatkan mini point ini, kita punya 10 kesempatan untuk menonton iklan. Nah, kalian bisa lihat tuh, jumlah tersisa hari ini 1/10. Berarti dalam satu hari itu kita bisa menonton iklan sebanyak 10. Dan setiap satu iklan itu kita dapat antara 7 sampai 10 mini point per satu iklan. Nah, artinya misalnya kalian dapat 7 terus ya di 10 iklan ini, berarti 7 kali 10 itu 70, teman-teman. Berarti dalam satu hari kalian mendapatkan berapa tuh? 70 mini point, teman-teman. Cepet kan? Sedangkan yang dibutuhkan di sini cuma 800 untuk salah satu itemnya. Widih. Ini mungkin cuman berapa hari ya? Mungkin cuma 9 atau 10 hari kita udah dapat salah satu dari skin gratis ini nih. Nah, mantap kan? Oke, di sini gua bakalan tunjukin supaya bisa nonton lagi. Tapi di sini belum bisa, teman-teman. Tuh. Belum bisa kita pencet lagi tombolnya tuh. Nah, nggak bisa kan? Kita itu random-random kayak gini nih. Kita pencet sembarangan. Nah, tuh kalian bisa lihat udah warna kuning, berarti kita udah bisa nonton lagi. Nah, kayak gini nih, teman-teman. Setiap kalian nonton iklan, kalian bakalan dapat mini poinnya. Kayak gitu aja sampai 10 kali per hari, cuy. Oke, sudah paham kan? Kalau masih belum paham, silahkan komen di kolom komentar ya. Nanti gue bakalan jelasin di sana, cuy. Nah, oke, udah selesai. Tuh, kalian bisa lihat tuh, gua dapat 9 mini poin lagi dalam satu iklan. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Kalian ulang-ulangin aja sampai 10 kali dalam satu hari, cuy. Oke, kita next ke cara mendapatkan tunggangan gratis. Wah, ini pasti kalian paling tunggu-tunggu ya di video ini, karena tunggangan itu susah banget didapatnya, teman-teman. Oke, untuk mendapatkan tunggangan gratis ini, nggak semua tunggangan yang bisa gratis ya, teman-teman. Yang bisa gratis itu cuma satu doang, yang ini nih. Nah, ini nih, tupai terbang lincah. Di sini kalian bisa lihat gua udah punya berapa nih? 103 fragmennya. Berarti gua masih kurang 197 fragmen lagi untuk mendapatkan tunggangan ini nih. Woi, kembali woi. Oke. Nah, di sini gua bakalan tunjukin cara mendapatkan fragmennya tanpa mengeluarkan mini bin apalagi mini coin, cuy. Nah, di sini gua bakalan tunjukin aja ya, teman-teman. Nah, caranya itu gampang banget. Kalian tinggal masuk aja ke survival kalian, nggak bisa di kreatif ya, harus di survival kalian, cuy. Oke, kita masuk ke survival kita. Oke, di sini gue bakalan coba di survival series kita, teman-teman. Oke, udah masuk. Nah, langkah selanjutnya adalah
kalian bisa lihat di bagian kanan sini ada tulisan bonus untuk iklan. Nah, itu ada gambar hamster ya. Kalau kalian pencet itu, kalian bakalan dapat satu fragmen cuy. Dan dalam satu hari itu kalian dapat dua kesempatan buat nonton iklan. Berarti dalam satu hari itu kalian bisa mengumpulkan dua fragmen dari tupai terbang tunggangan ini. Tunggangan tupai terbang ini cuy. Widih, mantap kan? Oke, di sini gua bakalan contohin aja. Nah, tuh kalian bisa lihat gua masih 0 ya. 0/2 berarti gua belum menonton sama sekali. Nah, gua bakalan nonton satu iklan. Nah, oke, di sini iklannya udah selesai. Kita langsung kembali aja. Oke, udah kembali. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Gua dapat tupai terbang sebanyak 1 cuy. Nah, di sini udah hilang kan? Itu belum selesai, teman-teman. Masih bisa sekali lagi. Kan tadi ada 2 ya, berarti 2 kali dalam sehari. Oke, kita masuk lagi ke mapnya. Kayak gitu tuh. Kalian keluar langsung masuk lagi, cuy. Waduh, kok kagak ada ini. Waduh. Lagi error nih kayaknya, teman-teman. Biasanya ada. Nah, udah ada tuh. Tadi lagi error ya. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Bonus untuk iklan 1/2. Nah, itu tandanya gua udah nonton satu kali, berarti masih ada satu kesempatan lagi, teman-teman. Oke, kita nonton lagi. Kepencet, Mamang. Aduh, ini kenapa lagi? Aduh, error lagi nih, teman-teman. Kita coba sekali lagi ya. Ini gua nggak bohong ya. Ini gua nggak setting-setting, teman-teman. Ini memang benar adanya. Cuman ini lagi ngebug doang karena mini world gua itu beta, cuy. Masih banyak ngebugnya. Aduh, kagak bisa kepencet ya. Oke, nggak apa-apa lah. Itu terserah dari kalian kalau mau percaya, teman-teman. Kalian udah paham kan cara-caranya? Oke, langsung saja di sini. Gua bakalan liatin contohnya nih. Nah, oke, gua udah keluar. Kita masuk ke tunggangan. Tadi tuh gua punya 103 ya. Nah, tuh kalian bisa lihat tuh. Jadi 104, teman-teman. Betul-betul nambah ya skinnya. Fragmennya maksudnya. Nah, oke. Mungkin videonya sampai sini aja. Semoga kalian mengerti. Kalau nggak mengerti, silahkan komen di kolom komentar, teman-teman. Nanti gue bakalan jelasin di sana. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa dibantu like, share, dan di subscribe, teman-teman. Karena semua itu gratis, jadi mohon bantuannya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.